Aksi heroik aparat TNI di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat viral di media sosial pada hari pemungutan suara pada Rabu siang kemarin. Aparat TNI yang merupakan Dan Ramil Dharmaraja Sumedang ini viral setelah sigap membantu warga untuk melewati banjir menuju TPS. Jadi banjir jalan menuju TPS. Seperti inilah video yang beredar dan viral di media sosial pada hari pemungutan suara di wilayah Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat pada Rabu siang 14 Februari kemarin. Dalam video tersebut terlihat kondisi jalan penghubung Dharmaraja Cibugel yang tergenang banjir akibat meluapnya irigasi yang ada di sekitar jalan. Dengan kondisi tersebut, warga kesulitan untuk datang ke TPS 9 yang ada di Dusun Kebon Buah, Desa Dharmajaya, Kecamatan Dharmaraja. Petugas TNI Polri yang ada di lokasi langsung turun tangan untuk membantu warga melalui genangan banjir, mengalir deras melewati jalan kabupaten meski hanya setinggi mata kaki. Dan Dim 0610 Sumedang Letkol Kavaleri Christian Gordon Rambu membenarkan terkait aksi heroik anggotanya. Jalan penghubung Dharmaraja Cibugel sempat tertutup aliran banjir akibat hujan deras yang sempat mengguyur deras di wilayah timur Kabupaten Sumedang. Karena terjadi hujan deras, banyak sekali warga yang kesulitan untuk keluar rumah, terutama para lansia dan yang warga, salah satu warga dan juga beberapa warga banyak yang juga tidak bisa untuk mengikuti ke TPS. Jadi tadi sudah ada kebetulan Dan Ramil kami, yaitu Kapten CPA Tony, beserta dibantu oleh Kapolsek, ada membantu salah seorang warga yang kebetulan sedang sakit, sudah lanjut usia, dan ingin memberikan hak pilih suaranya. Tadi ada di TPS 9, di Dusun Kebun 2, Desa Dharmajaya, Kecamatan Dharmaraja. Jadi ini adalah merupakan salah satu bukti bahwa kami TNI Polri, kami turut bersinergi, kami juga turut mensukseskan pemilu. Diharapkan dengan sigapnya aparat membantu warga, dapat menunjukkan komitmen TNI Polri dalam pengamanan pelaksanaan pemilu 2024. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan.